Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, caranya mendapatkan cewek ini gimana, Pak? Cara mendapatkan cewek. Yo awake dhewe, samu sudah punya pacar belum? Cewek. Alhamdulillah jereng, Pak. Belum. Berarti anu. Apa itu enggak laku ya? Belum, Pak. Oh, belum, belum laku. Makanya tanya, Pak, ini. Umur kamu sudah 35, oh, belum laku-laku gimana? Jadi gini, kita harus tahu hukumnya dulu. Pacaran itu piye? Kalau pacaran itu hanya sebatas ta'arufan, kita mengenal, itu is okay lah, enggak apa-apa. Tapi kalau pacaran itu sampai melampaui batas, sampai memegang, terus bercipok-cipokan. Enak, wih. Apalagi kamu nyewa kamar jam-jaman, ya. Itu kamu anggap pacar itu dosa, ya. Apalagi sampai bercocok tanam. Ya, apalagi canom-nom ya rawat nih. Biasane anu. Biasane sing katokan cekake lho. Jadi gini ya. Ketika kita itu berpacaran itu jangan sampai melampaui batas. Tapi kita tanda kutip pastinya ketika kita keluar dengan seorang cewek itu mesti gak kuat. Imano segunung sorbanan mesti gak kuat. Makanya lebih baik wala takrubu zinai, lebih baik kita jauhi. Jangan kita dekat-dekat. Wis to ra kuat. Insyaallah. Jelas ada yang jengat nanti. Wah, jadi sini paham enggak? Jadi perjalanan simpel ini loh. Nek pengen duwe pacar yo macak, semua rambungnya gondrong, adus, terus pakaiannya juga rapi lah, apalagi mas-mas ini yang mau mencari jodoh. Jadi aja ngelowoput apa jenisnya ini pakaian rusuh, seminggu baru dicuci seperti kau, terus wajah juga glowing ya, kasih sabun colek, sabun sunlek biar ya seperti itu ya. Cara mendapatkan yo jodoh itu ada di tangan Allah. Ketika kita kejar ya, kita kejar sampai mati-matian, sampai jungkir balik, ketika itu bukan jodoh kita ya tidak akan ketemu. Tapi hanya hal-hal yang sepele, mungkin ketika dia naik sepeda ontel atau digonceng mbahnya, kerupuknya ceblok ya, kamu ambil, kamu celuk dia, hai sayang, hai. Nah, itu kamu berikan kepada dia, ternyata dia ada jatuh hati pada kamu. Pandangan pertama ada di mana? Eh, nanti pandangan pertamamu di dada lah. Ruwet iki canom-nom iki. Makane jomblo-jomblo tua ini ya. Ya terima kasih, seperti itu ya mungkin. Jadi kalau belum jodoh biasanya dikejar pun sampai wis rabi ku nek ora jodoh lho, panggah. Pedot. Makane itu bukan yang terbaik bagi kamu. Semoga dia hidup lebih baik buat sang mantan. Apa? Pian buat sang mantan kecewa meninggalkan kamu. Oh, dia. Jadi seperti halnya filosofi, buang mantan pada tempatnya. Maksudnya buang sejauh-jauhnya. Ojo engko wis padha rabine mbok goleki, mbok WA, WA-ne ndi kae? Bae cek penak kae karo bojone. Ratu iki. Amole. Angel wis. Ya mungkin sekian ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.